Wih, di gila. Apa ya kata orang Banjar, himung ya, gembira. Bisa bohongin orang kayak gini. Yo, hi guys, welcome back to me Hires, dan kali ini kita bakalan melakukan lagi series kita itu HHN. Kalau kalian nggak tahu itu apa, berarti kalian adalah pendatang baru atau subscriber baru. Jadi HHN itu adalah Hires Helping Noob, coy. Jadi gua menggunakan DL yang dimana kalian donate itu kan ada series AADB kalau di channel gua ya, namanya itu. Jadi DL-nya itu bukan buat gua, coy. Ini buat series HHN. Ini susah banget anjir. Pokoknya series Hires Helping Noob dah. Jadi ini itu kita gunakan untuk membantu teman-teman kita yang noob, coy. Enggak teman-teman sih, maksudnya satu orang doang, satu video anjir. Kalau banyak kan nanti cepat habis nih modalnya. Dan di backpack gua ini udah gua drop semua barang-barang gua. Kalian bisa lihat sendiri ini udah enggak ada apa-apa lagi ya, terkecuali set gua, dan di sini juga ada beberapa blok. Karena di episode kali ini gua ingin membuatkan ward, coy. Jadi blok-blok itu udah gua siapin. Ini gua beli pakai WL gua sendiri ya, yang ada di Hires itu. Dan semua barang-barang gua yang berharga gua taruh di sini, coy, supaya aman, coy. Oke guys, jadi di sini ada bahan-bahannya, kalian bisa lihat sendiri, nggak terlalu mewah. Jadi kita bakalan langsung saja dulu ke High Squad item untuk memilih-milih item yang bakal kita kasih ke orang tersebut, coy. Oke guys, jadi ini gua udah ada di High Squad item, dan kalian ini ya parah banget, coba lihat nih. Gua kan minta ide untuk membuat video series ini, series Hires Helping Noob ini. Kalian marah. Ada yang toxic, ada yang ngemis, ada yang nyuruh lanjutin series, ada yang meminta foto jadi giveaway Road to Legendary title. Oke, kita kasih signal jammer. Oke, ini buat farming nih. Gua bakal kasih ini ke dia. Oke, ini siapa dah? Aduh, gua lupa. Ini nutup pintu. Oke, kita juga bakal ngasih ini. Gua nggak tahu harganya ya, sumpah. Gua cuman asal ngambil doang. Oke, coy. Jadi ini gua rasa cukup. Jadi langsung saja kita mencari targetnya, coy. Oke, guys. Jadi gua sengaja mencari orang Indo juga di World Indonesia. Oke, coy. Jadi gua ketemu sama ini Pro Gaming namanya. Kita bakal berkenalan dulu. Kan bentar aku cari gembok emas, Kak, kata orang itu berguna. Gua nggak tahu dia ini acting atau apa. Oke, gua bakal lanjut kenalan dulu. Kamu kelas berapa? 5 SD. Wah, dia baru kelas 5 SD, coy. Wah, ini target yang bagus. Sepertinya gue bakal membantu adik-adik kelas. Wah, ini aku message, bisa baca nggak? Coba, gue takutnya dia nggak bisa baca, coy. Gue takutnya dia nggak bisa baca ini, nggak bisa baca message. Jadi gue bakalan tanya dulu. Oke, gue bakal add aja dah. Jadi kita bakalan ke Aku Bisa Pro 2. Oke, gue bakalan nge-lock dulu, dan gue bakal message dia, coy. Oke, coy, kita bakal menunggu, semoga saja dia tahu bagaimana caranya ke sini. Oke. Kemungkinan ini kayaknya bukan orang noob ya, karena dia tahu RGO, coy. Menurut kalian gimana? Komen aja di bawah, oke. Kamu ada berapa WL? Apa itu WL? Oke, ini kayaknya target yang salah deh. Oke, kita tanya kenapa levelnya 20, coy? Kenapa levelnya 20? Aku kan break dirt. Kita pokoknya harus integrasi sebanyak mungkin. Break dirt sampai level 20 itu kayak what? Gak mungkin lah. Aku sering break dirt. Kita pancing, coy. Kita pancing farmable apa yang kamu farm. Kalau dia tahu farmable berarti fix ini bukan orang noob, coy. Dirt. Gua kesel lama-lama anjir. Kamu asal mana? Kita harus tanyakan dulu identitas semuanya. Kalimantan juga, coy. Sama kayak gua, coy. Pontianak kan? Ponti. Kau berarti sama bahasanya kayak aku. Coba, apakah bahasa Banjar juga? Kan Kalimantan gak cuma bahasa Banjar gitu. Yo, ah, bahasa Ponti ya. Bahasa Ponti gimana anjir? Oke, jadi bahasa Ponti itu kayak Malay-Malay gitu ya. Kayak Malaysia gitu ya. Kayak nanti kita nyari gembok gold gitu. Oke, jadi di sini gue percayakan saja kalau dia ini noob beneran. Jadi mohon maaf bagi kalian yang gak setuju dengan pendapat gue. Jadi mohon maaf, coy. Gue bakal nyuruh dia sumpah bijinya hilang satu kalau dia bohong, coy. Oke, bijinya hilang satu berat sebelah, coy. Gak enak. Oke, bagus. Oke, deal dulu, coy. Deal dulu, baru gue bantu. Deal. Oke.
Gua mau bantu lu. Oke, kita bakalan ngebantu dia ngebuat war. Semoga saja dia suka dan gua nggak banyak ngecewakan, coy. Oke, jadi langsung saja kita bikin-bikin war, coy. Gua hack diem ya. Jadi kita bakalan tipu-tipu aja udah. Widih, gila. Gua apa ya, kata orang Banjar, himung, coy. Gembira. Bisa apa bohongin orang kayak gini. Jangan bohong. Kalau bohong biji lu hilang semua. Guys, dia orang pro, guys. Sumpah gua enggak bercanda. Aku matiin, coy. Aduh, bahagia gua. Bener kok. Gak boleh hack. Itu tidak baik. Gak boleh hack, coy. Itu gak bagus, coy. Jadi kita gak boleh main hack. Kita tuh harus main murni, coy. Gak ada main hack di antar kita. Aku nanya aja, please. Gua kasih tahu satu syarat. Lu pemain baru atau bukan? Itu aja. Jawab serius. Oke, kita tanya, coy. Kita berhasil menipu dia dengan Tiger Speed gua. Dia tidak masih mau ngaku, coy. Kan baru satu minggu. Apakah dia tahu ini? Bikinin Luftwaffe kecil-kecilan. Semoga membantu ya. Dia tahu banget gitu, coy. Wawasannya tuh luas sekali, anjay. Lu kenal gua enggak? Siapa? Kenalin, gua siapa ya? Gua jadi Rangga, coy. Gua Rangga. Oke, kita ngaku-ngaku aja, coy. Oke, kita harus nanya namanya dulu, coy. Tadi gue udah nanya belum sih? Gue lupa, anjir. Oh, Adista Perdana. Adista. Widih, keren. Gue panggil Dista ya. Oke, jadi kita panggil dia Dista, coy. Oke, kita bakal bangunin ward-nya dulu, coy. Oke, jadi gua udah nyiapin satu ikan. Jadi kita bakalan taruh ikan di sini, coy. Taruh ikan kita mana nih? Kok nggak bersinar? Bersinarlah wahai ikan. Apa itu? Itu biawak. Udah tahu ikan nih, anjir, anjir. Oke, guys, jadi gua bakal nge-build dulu. So ya, yeah, kita mungkin bakal time lapse lagi, coy. Gua ngajarin baik hati gua nih, coy. Jadi gua sekarang bakalan ngasih dia donasi. Jadi bagi kalian yang mau donasi, kalian bisa saja langsung ke sini. Lu ada bayar enggak? Satu aja. Break coba ini. Break, woi. Woi, break. Break in. Nah, ya, oke. Pam taruh di sini. Oke, coy. Jadi gua bakal nyerahin wardnya ke dia dulu. Apakah dia bakal nge-scam gua atau enggak?
Gua juga nggak bakal tahu, jadi kita lihat saja, coy. Oke, cuy, kita bakal nge-break. Apakah wardnya ini bakalan dia dapatkan atau tidak? Kita lihat, Bung, apakah bakal di-scam? Aduh, lama kali. Oke, nice. Apakah gua bakal di-scam? Nah, yay. Kalian tahu apa? Dia udah punya WL karena dia nggak ada achievement-nya, coy. Jadi, mohon maaf karena gua udah salah target. Tapi gua bakal lanjutkan karena udah terlanjur, coy. Oke, jadi maafkan gua. Semoga saja wardnya ini tidak dijadikan war kasino, jadi gua takut, coy. Dan di sini gua bakal taruh sign gua. Semoga bermanfaat gitu, coy. Jadi gua cuman bawa 200 platform, mungkin gua bakal taruh di sini saja ya. Oke, pas-pasan sih. Lumayan lah, lumayan, oke. Oke. Ini gua ada blok. Pasang. Terus break. Break. Oke, break, coy. Kita dapat 3 seeds, coy. Ambil bijinya. Ditanam. Tanamnya nanti kalau bloknya itu udah dihancurin semua. Oke. Oke, ini gua bantunya ikhlas banget, jadi semoga saja ini sangat membantu. Dan gua record udah 1 jam, boy. Buset dah. Oke, jadi gua bakal taruh di sini saja. Semoga saja dia terbantu. Oke, guys, jadi ini gua bakal ngasih dia pancingan. Tapi tidak dengan umpannya karena gua bodoh sekali. Dan gue bakal ngasih hadiah ke sini saja. Kita bakalan kasih dia ini. Kita bakal kasih dia satu cap shadow pancingan. Oke, semua yang pengen gue kasih gue persingkat saja dalam segmen ini. Room steak. Oke, coy, jadi udah kelar. Kalian bisa nilai berapakah rating dari word ini. Kalau kalian penasaran namanya apa, namanya itu adalah aku bisa pro 2, coy. Kita bakal remove akses kita di sini. Aku rek hehe. Oke, langsung saja kita pakai set asli kita, cuy. Jangan dijual. Hehe. Terima kasih. Oke, gue suruh dia bilang terima kasih ke kalian semua yang udah donasi gue, cuy. Oke. Jadi ini kan dari kalian, jadi dia harus berterima kasih ke kalian juga, cuy. Hai Aquat Squad. Oke lah. Oke lah, gak apa-apa. WKWK. Selamat berjuang. Dadah. Oh iya, hires. Cari aja. Dadah. Gua perlu SS, coy, buat thumbnail, coy. So ya, yeah, guys, jadi bagaimana menurut kalian apakah dia itu seorang noob atau seorang orang yang pro dan pro-pro menjadi noob, coy? Kenapa gua selalu begini ya? Gua enggak tahu juga, coy. Oke, guys, jadi komen di bawah apa pendapat kalian tentang orang itu. Semoga saja dia bisa berkembang dan tidak menyalahgunakan apa yang udah kita kasih ke dia. So ya, guys, mungkin segitu saja untuk episode kali ini. I'm Hires, stay mature and see ya. Gila loh, gua 1 jam 8 menit ngerekam, anjir.